Halo Sobat Gratisan, kembali lagi di channel kami, channel yang memberikan informasi seputar aplikasi penghasil uang dan pulsa gratis. Kali ini ada satu aplikasi penghasil uang terbaru yang tentunya masih legit dan cara mendapatkan koinnya sangat mudah. Aplikasi apakah tersebut? Yuk kita simak video ini baik-baik. Aplikasi ini bisa kalian temukan pada Play Store kalian. Hanya tinggal buka Play Store kalian, tuliskan Hila. Nah, yang ini. Untuk sobat gratisan yang belum mempunyai aplikasinya, bisa disedot dahulu. Kemudian kita buka kalau sudah terinstall. Kita masuk pada aplikasinya. Nah, seperti ini aplikasinya. Ini karena sudah saya konekkan tadi sebelum ini tuh ada pendaftaran. Pendaftarannya itu bisa lewat email. Nah, terus poin di pojok kanan atas kenapa 25? Karena ini tadi saya sudah melakukan daily check-in. Yang pertama dapat 25. Terus pada bagian referral ini, jika kita bisa mengundang satu teman, kita mendapatkan 100 poin. Bagi teman-teman yang belum mempunyai kode referral, bisa menggunakan kode referral saya I0AJB6. Nah, itu pada bagian referral. Terus pada bagian transaksi, ternyata belum bisa dibuka bagian transaksi. Nah, terus pada bagian redeem. Nah, di sini dijelaskan 1 US dollar itu sama dengan 1000 poin. Nah, ini belum bisa redeem karena poin saya baru 25. Jadi teman-teman bisa meredeem dengan menginvite 10 teman. Karena tadi satu invite itu 100. 100 dikalikan 10, 1000. Itu nanti dapat 1000 poin. Kita lanjut ke instruksi terlebih dahulu. Nah, instruksinya itu install dan play. Jadi teman-teman gratisan menginstal dan memainkan. Terus nanti dapat kredit baru bisa di redeem. Simple sebenarnya. Terus pada bagian platinum tax, kita dimasukkan ke browser. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan poin dengan melakukan sign up dan survei. Kita coba satu, apakah dapat atau tidak. Kok ada scamnya ini? Coba tetap dipilih aja. Ria.
kita coba uji keberuntungan. Ternyata tadi tidak dapat ya. Terus di goal stuck. Coba. Ini kita coba salah satu yang 10 poin aja. Klik. Kita disuruh menonton iklan sepertinya. Kita tunggu 20 detik. Nah, iklannya ini sudah mau selesai, tapi koneksinya terlalu berat ini. Nah, ini sudah selesai. Apakah kita dapat poinnya? Kita lihat. Kita restart. Ternyata tidak dapat ya. Setelah kita menonton tadi, kita tidak dapat ya. Kita ke silver tab. Kita juga diarahkan ke browser kita. Coba kita masuk ke print to win. Kita masuk ke sini. Kita play. Ternyata juga tidak dapat ya. Sekarang dibuat surat. Belum bisa. Nah, mungkin yang bisa itu cuma ya memainkan ini, tapi ini juga belum tahu saya apakah membayar dengan ini atau tidak. Di sini sebenarnya ada banyak, kita coba selesaikan survei. Oh, ini tadi nambah ya ternyata. Baru ada pemberitahuannya ini yang 10 poin tadi. Jadi kita harus menunggu, tidak bisa langsung instan. Ya, sekarang jadi 35. Di sini ada banyak banget koinnya. Dari mulai yang 80, 40 sampai seterusnya. Tetapi ada jangka waktunya, yaitu diprosesnya 24 jam untuk memverifikasinya. Kita coba ya Alfamart juga. Ikuti survei. Kita lihat registrasi. Kalau sudah diisi, klik lanjutkan. Pilih provinsi, pilih kota, pilih kecamatan. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini kita diarahkan ke mana lagi ini? Ini agak mencurigakan ya lama-lama. Kayaknya Alfamart tidak memberikan ini. Jadi hati-hati buat teman-teman
untuk mengisi datanya, bisa kalian gunakan palsu saja, seperti saya itu. Karena ini sepertinya bahaya kalau dijawab dengan benar. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mengerjakan semua ini, sebenarnya ini dapat banyak ini. Dari yang atas itu kita coba jumlahkan jika ini kalian kerjakan semua 90 ditambah 110 ditambah 280 tambah 50 ditambah 250 tambah 530 tambah 60 tambah 280 tambah 280 tambah 170 tambah 630 tambah 80 tambah 40. Nah, hasilnya jadi 2850 ditambah poin kita tadi 35, jadi totalnya 2885. Kalau ini bisa dicairkan jadi 2 US dollar setelah kalian redeemkan nanti. Tapi ini masih banyak kekurangan. Ya, kesimpulannya aplikasi ini kalau untuk memasukkan data, mending menggunakan data palsu saja. Karena tadi kita lihat diarahkan ke line terus, dan entah ini membayar atau tidak. Jika membayar, nanti kita total dari mendownload aplikasi dan memainkan yang ini tadi di total 2885, atau kalau di redeem jadi 2 US dollar. Itu belum termasuk delay check-in dan buat itu. Kita coba buat karena saya penasaran. Add miss dimension tidak bisa. Oke, mungkin itu saja review aplikasi penghasil pulsa kali ini. Semoga bermanfaat. Salam gratisan.